kalau tidak dikorupsi bisa jadi apa ya? Dan itu kalaupun misalnya korupsinya hanya 20,8 miliar. Kita dengarkan tadi penuturan Wakil Ketua BPK yang hasil auditnya belum selesai, tapi ada banyak sekali potensi-potensi kemungkinan terjadinya penyelewengan yang jauh lebih besar. Sebelum saya ke Pak Agus lagi, saya ingin ke Kurnia. Kurnia, yang jelas kan ketika ini pertama mencuat nih kasus Bansos, orang marah, publik marah, dan wajar mereka marah. Kemarahan mereka salah satunya kemudian diekspresikan dengan suara-suara meminta agar hukuman mati begitu. Terlepas dari apakah kita setuju dengan capital punishment atau tidak, karena saya tahu ada pro kontra soal hukuman mati. Tapi apa tanggapan Anda soal suara-suara publik yang minta hukuman maksimal, bahkan hukuman mati nih buat yang tega-teganya nyuri uang Bansos? Ya, itu menjadi hal yang wajar ya Mbak Nana, karena sudah saya sampaikan tadi, yang tadi ada di VT layar sebelumnya itu baru korupsi suapnya Mbak Nana. Tapi kita masih menunggu perhitungan dari BPK ataupun BPKP, kita akan melihat anggaran yang luar biasa besar dalam konteks kerugian keuangan negara. Dalam konteks Bansos Jabodetabek saja, anggarannya sudah 6 triliun sekian. Dan kalau kita kurangi margin-marginnya itu didapat kerugian, potensi kerugian keuangan negara 2, sekian triliun. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana konteks Bansos di seluruh Indonesia yang anggarannya ratusan triliun. Kita masih mengingat ada kasus. Jadi kasus Bansos ini kalau seandainya nanti benar ada kerugian keuangan negara, saya hakul yakin kerugian keuangan negaranya ini lebih besar daripada kerugian negara IKTP 2,3 triliun, BLBI 4,58 triliun. Jadi keresahan masyarakat yang meminta hukuman koruptor itu misalnya hukuman mati itu menjadi hal yang wajar. Benar kata Mbak Nana tadi, terlepas kita setuju atau tidak setuju, ICW pada posisi tidak setuju. Tapi keresahan itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Keresahan itu yang harus dijawab oleh KPK. Karena Mbak Nana, beberapa waktu yang lalu, akhir Januari kemarin, kita mendengar data yang disampaikan oleh Transparansi Internasional. Indeks persepsi korupsi di Indonesia itu menurun drastis. Dari angka 40 ke angka 37, dari peringkat 85 ke peringkat 104. Saya masih ingat pernyataan dari Menko Polhukam, karena TI belum memotret ada kasus korupsi Bansos dan kasus korupsi Kementerian Kelautan yang melibatkan Pak Edi Prabowo. Ya. Tapi kalau ini tidak dituntaskan, hanya berhenti pada Juliari Batubara, maka indeks persepsi korupsi kita bukan tidak mungkin akan semakin menurun drastis dan peringkat kita akan semakin turun. Dan itu yang kita prediksi ke depan, karena sejak awal politik hukum pemberantasan korupsi era Pak Jokowi memang tidak terlihat ada perbaikan, justru yang terjadi penurunan, salah satu konteksnya menggembosi kewenangan KPK. Baik, terima kasih Kurnia. Saya ingin ke Pak Agus, Wakil Ketua BPK. Pak Agus, apa yang bisa kami lakukan masyarakat ya? Apa yang publik bisa lakukan untuk ikut mengawasi penggunaan dana penanganan COVID ini? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi di kepemimpinan BPK yang sekarang, Pak Agung Firman Sampurna itu mencanangkan accountability for all. Jadi kami, kehadiran saya di sini itu, kami sedikit membuka diri kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari Mbak Nana, kemudian dari teman-teman masyarakat yang lainnya. Di dalam di Badan Pemeriksa Keuangan itu kami punya whistleblowing system, ada wbs.bpk.go.id atau nanti kunjungi website BPK. Nah, kami berharap ada masukan informasi dari masyarakat, tetapi bukan mumbling, bukan omelan, yaitu suatu informasi memang yang berguna untuk pemeriksaan. Itu kalau informasi yang berguna untuk pemeriksaan itu adalah informasi yang agak sedikit lebih detail, boleh anonim, boleh, asal efeknya kami tidak membutuhkan rekonfirmasi lagi. Jadi sudah mengatakan siapa, di mana, bagaimana, kapan, lalu kemudian mengapa, dan kalau bisa berapa. Kalau ada dokumentasi, foto, kemudian kalau ada dokumentasi KTP, kalau ada dokumentasi itu akan mempermudah proses. Nah, apabila ini dilakukan secara masif, ini istilah dalam pemeriksaannya namanya participatory audit. Okay. Kalau dilakukan secara masif, saya rasa ini akan memperbaiki semuanya. Begitu, baik. Baik, jadi BPK membuka diri seluas-luasnya, laporan-laporan publik begitu ya Pak, anonim, dan kalau kita ingin melaporkan bisa ke website atau laman BPK. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus sudah berbicara di Mata Najwa. Kami tunggu hasil audit dari KPK nanti sudah final, dan kita bisa diskusi lagi untuk melihat berapa banyak sebetulnya kerugian negara yang bikin miris ini. Ya. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, terima kasih juga sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Mas Kurnia, salam untuk teman-teman ICW. Sehat terus, teman-teman. Terima kasih, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih paling besar kepada Anda, teman-teman saya yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Manakala susah dan bencana sedang banyak terjadi yang raib dari banyak politisi, malah rasa empati. Bukannya mencari jalan keluar dari jerat krisis, banyak pejabat malah memakai anggaran dengan bengis. Merampok hak mereka yang nestapa, mengutil jatah makan yang sengsara, menyantap bangkai serupa pesta. Saat penegak hukum enggan mengadili dengan tuntas, bukti korupsi sudah diterima sebagai hal waras. Standar moral terasa semakin raib entah kemana, sekedar ambang minimal etika pun sukar dijaga. Segala kepatutan kini menjelma debu, entah di mana letak nalar wajar itu. Agar semakin nyaman menerabas marka tanpa rasa malu, yang dulu hitam dan putih disulap jadi abu-abu. Beginilah nasib bangsa yang dikoyak korupsi amat lama. Kita hanya bisa mengutuk sambil menahan sesak di dada. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur. Menghalau aku.